Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menghapus cache atau sampah pada HP Samsung. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Samsung dan ingin menghapus sampah atau file cache ya, maksudnya yaitu pokoknya sejenis sampah di HP Samsung, maka bisa menyimak tutorial berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi pengaturan atau menu pengaturan di HP kita. Nah, jika sudah masuk di pengaturan, kalian cari saja yaitu aplikasi teman-teman ya. Klik aplikasinya. Jadi ya teman-teman, atau di menu aplikasi kalian cari saja aplikasi yang ingin dihapus sampahnya. Contoh di sini saya menghapus aplikasi atau file sampah atau cache pada aplikasi Chrome. Nah, kita klik Chrome ya teman-teman. Nah, kemudian klik penyimpanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada hapus memori. Di sini klik saja hapus memori. Maksudnya hapus memori di sini adalah menghapus cache atau sampah pada aplikasi Chrome-nya ya teman-teman. Nah, jangan menghapus datanya. Jadi menghapus memori atau cache seperti itu teman-teman. Nah, begitulah caranya, sangat mudah sekali teman-temannya cara menghapus cache atau sampah pada HP Samsung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini. Tinggalkan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, assalamualaikum.